Puluhan lapak milik pedagang yang berada di atas saluran air di kawasan Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat ini menjadi target petugas. Selain berada di atas saluran air, sebagian di antaranya memakan badan jalan. Alhasil kemacetan pun kerap terjadi, terutama saat jam sibuk. Meski sebagian pedagang pasrah, namun sebagian pedagang lainnya sempat menolak lapak yang dibongkar. Selain menyalahi aturan, pembongkaran ini dilakukan setelah sejumlah warga mengeluhkan keberadaan puluhan lapak pedagang yang kerap menimbulkan kemacetan dan sampah ini.